Unboxing speaker 10 in produk dari Wisdom. Yang suka cetang-cetang, cetung-cetung, ini speakernya Wisdom, tipenya W1026. Ini coilnya 3 in, udah besar ini. Impedan 8 ohm sama power rated minimal 250 watt. Nih, boxing dibuka, coba kita lihat isinya seperti apa. Nih, mari kita buka isinya seperti apa. Ini masih kondisi baru, belum pernah dipakai. Kualitasnya seperti apa, mari teman-teman lihat sendiri langsung. Ini saya buka. Ini masih dalam kardus plastik, masih segel. Nih, sekilas. Sebentar, ini saya keluarkan dulu untuk review selanjutnya. Nah, setelah dibuka, nah ini barang speakernya seperti ini. Masih baru, belum pernah dipakai. Ini kalau dipegang masih kelet, ini nempel. Kualitas daun bagus, tebel sekali ini Wisdom. Nih, udah anti air ini ya, bisa dibuat kolam ikan, taruh air di atas terus kasih ikan cupang kecil-kecil. Nah, bagus. Lihat langsung, ini juga kenceng ring samping woofernya. Coba kita lihat rangkanya. Sebentar, kita balik dulu. Nah, ini untuk kualitas cangkangnya, rangka ini babet asli ya, ini ya. Ini babet cor aluminium. Ini terminalnya juga kokoh. Terminal min plus. Lihat, ini untuk tipenya Wisdom W1026 voice coil 3 in. Frekuensi ini untuk frekuensinya bisa 75, ini 75 Hz. Jadi untuk seumpama dikasih mid low masih bisa sampai 4,5 kilo. Impedan sama 8 ohm umum. Untuk power watt RMS nya 250 watt, maksimal 500 watt PCM. Sensitivitas 96 dB, lumayan kenceng lah ini. Ini bisa dilihat daunnya juga bagus. Ini kualitas daun udah anti air. Ini ada nomor seri juga. Jadi barang lumayan bagus lah. Walaupun Cina, tapi ini Cina bagus ini. Bukan Cina bel-bel. Ini seperti hampir mirip punyanya BNC yang MD26 ini. Persis hampir mirip. Mungkin kualitas suara juga hampir sama lah. Dikit 11-13, mungkin enggak 11-12 ini. Untuk suara mungkin bisa dicoba lain kali ya. Monggo yang mau beli silahkan. Kualitas bagus, barang bagus ini. Oke, terima kasih.